Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ladina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulih rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma srah sudurana bi faidil iman bik wa jamil tawakkal 'alaik. Wa ahina bi ma'rifati wa amirna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, sekalian mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masuki bab yang ke-21, yaitu At-ta'awunu alal birri wa taqwa. At-ta'awunu, yaitu saling menolong atau saling bantu. Alal birri wa taqwa, dalam bidang apa? Kebajikan dan taqwa. Manusia hidup ini mengalami tiga fase penting. Yang pertama, fase ketergantungan. Mulai kapan ketergantungan itu? Mulai bayi sampai? Sampai akil balik harusnya. Ya, jadi manusia hidup itu kita harus tahu ada tahapan yang perlu antum pahami. Pertama namanya dependensi atau ketergantungan. Itu mulai bayi, bahkan dari kandungan, janin sampai dengan akil balig. Dia posisinya adalah minta tolong. Dia posisinya apa? Minta tolong atau tergantung dengan orang lain. Itu wajar, memang begitulah hidup ketika sampai akil balig, ya begitu. Tangan di bawah, minta, serba minta, serba butuh bantuan, pertolongan, dan seterusnya. Setelah akil balig, masuk ke tahapan kedua, yaitu apa? Dari ketergantungan menjadi yang kedua apa? Tahu? Kemandirian atau independen. Kalau ada istilah independen day, hari apa? Hari kemerdekaan. Maksudnya apa? Sudah enggak tergantung pada bangsa lain. Bisa berdikari. Apa berdikari? Nah, gitu. Enggak nyandar ke yang lainnya. Itu tahapan keberapa? Tahapan kedua. Apakah itu akhir segalanya? Tidak. Masuk ke tahapan yang ketiga. Tidak dependen, tidak independen. Namanya apa? Namanya apa? Interdependen. Itu apa? Saling membutuhkan, saling membantu, saling menolong, saling menguatkan. Di sana ada unsur mutabadilah. Unsur yang namanya kesetaraan. Unsur yang namanya kebersamaan. Saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu. Jadi ta'awun itu beda dengan menolong. Beda dengan minta tolong. Tetapi yang namanya ta'awun itu posisinya antara minta tolong dengan menolong. Namanya apa? Saling menolong. Nah, antum harus tahu tahapan ini. Kira-kira antum sekarang di tahapan yang mana? Jadi tahapan pertama apa tadi? Dependen. Kedua, independen. Yang ketiga,
interdependent. Pertama, selalu tangannya di bawah, minta saya enggak mampu, saya butuh ini, saya butuh itu. Itu harusnya sampai kapan? Sampai akil balik. Akil balik tandanya apa? Kalau antum apa tandanya? Datang bulan. Ya gitu ya. Setelah itu, sejak akil balik itu, antum harus mengkondisikan supaya bisa mandiri. Segalanya sebab mandiri. Tapi itu bukan segala-galanya. Setelah mandiri, kemudian apa? Masuk yang ketiga, yaitu berumah tangga. Yang gitu. Rumah tangga itu apa? Di sana ada yang namanya interdependensi, saling membutuhkan, saling membantu, saling menolong. Nah, begitulah yang namanya ta'awun. Jadi modal untuk ta'awun itu ada dua tahapan sebelumnya. Ya, yaitu pertamanya bisanya minta tolong. Yang kedua akhirnya apa? Menolong terus. Yang ketiga, ayo saling menolong, saling membantu. Apakah lagi sekarang tema di mana kaum muslimin terpecah belah, ya, masing-masing fanatisme asobiah, merasa benar sendiri masa paling hebat, yang lainnya enggak ada apa-apanya. Maka tema ta'awun itu menjadi sangat darurat, sangat penting. Caranya gimana? Caranya supaya bisa kerjasama, saling membantu. Caranya jangan sampai ada yang merasa tidak bisa ngapa-ngapain. Suaranya. Caranya jangan sampai kita itu merasa enggak berdaya. Merasa kok enggak ada yang bantu saya ya? Kenapa enggak ada yang mau bantu saya? Yang kedua juga jangan gayanya apa? Hanya saya yang bisa menyelesaikan masalah umat. Hanya saya yang bisa membantu, yang lainnya minta tolong sama saya. Saya hanya yang menolong saya, tugas saya menolong. Jangan begitu, karena kalau begitu caranya apa? Baik kalau posisinya kita minta tolong atau menolong terus, maka posisi umat ini menjadi begini. Atas bawah. Kayak antara juragan dengan karyawan, antara bos dengan karyawannya. Ini bukan hubungan yang baik untuk sesama muslim. Terus yang bagus bagaimana? Yang bagus ciptakanlah interdependensi. Saling menolong, saling membantu. Berarti apa? Masing-masing punya sesuatu yang dikontribusikan. Masing-masing mempunyai al-a'ta ad-da'awi, yaitu kontribusi dakwah. Punya a'ta, punya kontribusi. Jadi siapkan mental antum itu apa? Saya siap berkontribusi. Saya siap untuk memberikan yang terbaik dan siap menerima dari yang lainnya. Jadi jangan sampai mental kita selalu di dalam dibayang-bayangi dependensi, bergantung terus. Juga jangan kita berlagak arogan bahwa saya adalah tempat tumpuan yang lainnya. Ya, ciptakanlah suasana yang namanya ta'awun. Itulah perintah ya dari Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian di dalam kebajikan dan takwa. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini kehilangan momentum. Kita harus tahu sekarang ada di mana dan akan kemana dan butuh berapa lama antum itu. Kalau sekarang antum belum bisa mandiri, harus punya target pribadi. Kapan saya itu bisa mandiri? Tetapi jangan sampai lupa, mandiri itu bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Justru yang terbaik adalah mengakhirilah hidup dalam keadaan suasana ta'awun. Ta'awun itu memadukan antara kepedulian dengan
dengan harga diri, antara izzah dengan ihtimam, itu menyatu ya. Harga diri punya, kepedulian punya. Kalau kita terus tangan di bawah, maka izzah kita hilang. Kita hanya minta belas kasihan dari yang lainnya. Itu kita tidak punya izzah, tidak punya wibawa. Tetapi kalau kita hanya peduli sama orang lain, maka bisa memunculkan yang namanya takabur. Kalau kita ini hanya berposisi merasa dirinya paling hebat, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ayat yang dibaca apa itu? Ayat dibaca. Al-Maidah ayat yang ke-2. Ya. Terus lanjut. Artinya lafi artinya apa? Berada dalam. Lafi artinya ya, sungguh berada dalam kerugian. Terus kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Ada dannya enggak? Beramal soleh. Terus tawasau artinya apa? Tawasau artinya apa? Saling berwasiat. Kan tadi saya sampaikan, ini harus ada budaya inter ya, saling. Tawasau, saling berwasiat. Terus dan saling, harus ada salingnya. Ya, jadi saling menguatkan kesabaran, ya. Jadi itu tawasul itu artinya ada unsur mutabadilah, ada unsur salingnya, ya. Itu yang kita harus siap. Seorang Muslim itu siap untuk menasihati dan siap untuk dinasihati, siap untuk memberi, siap pula untuk menerima. Gitu. Itu diantara karakter penting di masa sekarang dan masa yang akan datang. Supaya apa? Kaum muslim itu bisa bersatu padu, bisa bekerja sama, bisa bergandengan tangan. Kita sultan ya, insyaallah ya. Nah, ini yang antum tulis Al-Asr lengkap. Ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan seandainya tidak ada surah yang turun kecuali ini, maka cukup. Kalau antum bisa menghayati surah Al-Asr, kemudian ini bisa memacu antum untuk apa namanya, beramal soleh, beriman amal soleh itu kuat, berarti antum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya merasa rugi kalau hidup saya tidak untuk empat hal. Yaitu apa? Untuk menguatkan iman, untuk beramal soleh, untuk saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Empat itu. Selebih dari empat itu, innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi. Jadi kalau antum setelah ini, setiap detik waktu yang antum punya ternyata tidak untuk salah satu dari empat itu, dan antum merasa rugi, berarti antum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum hanya mendeskripsi saja, oh iya, saya kemarin enggak ada urusan iman, enggak ada urusan amal soleh, enggak ada urusan kebenaran, enggak ada urusan kesabaran, dan merasa biasa saja, enggak merasa rugi, berarti antum belum dapat hidayah. Nah, sekarang rasakan.
mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdina, minta hidayah kepada Allah supaya bisa menghadirkan rasa rugi, rasa merugi tatkala tidak menggunakan waktu yang Allah berikan itu untuk salah satu di antara empat itu. Dan sebaiknya untuk punya waktu untuk ini, untuk evaluasi tiap hari menjelang subuh. Mana-mana yang waktu saya enggak ada makna iman, yang enggak ada makna amal soleh, enggak ada makna kesabaran, enggak ada makna kebenaran, harus disesali. Harus disesali. Harus merasa rugi. Ya. Supaya apa? Esok harinya kualitas hidup antum lebih bagus lagi. Kalau antum enggak ada begitu, maka yang ada adalah sesal. Karena apa? Berlalu, bertahun-tahun berlalu tetapi tidak ada added value, tidak ada nilai tambahnya. Nauzubillah min dzalik. Baik. Hadis ke-177. Baca. Wan Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza waziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa waziyan fi ahlihi bi khairin faqad wada. Ya. Artinya dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan keperluan orang yang akan berperang di jalan Allah, berarti dia telah berperang. Dan barang siapa yang mengurusi keluarga orang yang berperang dengan baik, maka berarti dia telah ikut berperang. Iya. Jadi ini bicara hakikat hidup ya, penting ya. Ini harus masuk dalam keyakinan. Yaitu apa? Orang yang mempersiapkan sesuatu untuk orang lain dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bentuk apa? Ta'awun. Yang satu bisa menyiapkan logistiknya, yang satu berperang di medan perang. Ini namanya kerjasamanya bagus, ya. Nah, ini orang seperti ini faqad ghaza, maka dia telah berperang. Yang mana nih? Yang menyiapkan apa yang berperang ini? Yang menyiapkan, yaitu yang man jahaza. Yang disebut faqad ghaza itu siapa? Man jahaza itu. Bukan yang perangnya, tapi yang menyiapkan segala sesuatunya. Ya. Kalau zaman sekarang dari sejak tiketnya, urusan transportnya, berapa lama di medan perang, ya, kebutuhannya apa, ditanggung semuanya. Yang menyiapkan di mana? Di rumah. Dengan bisnisnya, dengan usahanya, dia siapkan dananya untuk itu. Maka orang yang di rumah tadi itu, dia posisinya faqad ghaza. Dia seperti orang yang ke medan perang. Apakah hanya itu? Tidak. Yang kedua gimana? Waman khalafa ghazian fi ahli. Siapa yang tidak berangkat perang, tetapi dia apa? Dia mengurusi keluarga yang ditinggal perang. Bukan keluarganya sendiri, tapi keluarga yang ditinggal perang. Misalnya apa? Dia punya teman. Temannya sudah ditanggung oleh yang pertama tadi. Biar saya menyiapkan keperluan Anda untuk berperang. Berapa? 1 miliar. Oke, saya siapkan. Itu jenis pertama.
Terus keduanya apa? Ada lagi yang membantu, yaitu apa? Punya anak istri berapa, kebutuhannya berapa, saya tanggung. Kedua-duanya faqad ghoza. Ya, baik yang menyiapkan untuk keperluan perang maupun menyiapkan menanggung keperluan keluarga mujahid ketika ditinggal, maka kedua-duanya faqad ghoza. Semuanya dihitung berperang. Nah, inilah sekalian yang sangat penting ya bagi kaum muslimin untuk memahami bahwa yang dimaksud dengan berperang enggak harus semuanya berangkat itu bukan diculni, bukan dilepas, tapi maksudnya apa? Berbagi peran. Siapa yang berangkat, siapa yang menanggung logistiknya, siapa yang menanggung keluarganya. Itu namanya kerjasama yang hebat. Nah, kalau ini yang terjadi, semuanya seolah seperti sedang berperang semuanya gitu. Ini diantara keutamaannya. Ghuribul hadis, baca. Ya, artinya? Khulafa ghuza artinya apa? Khulafa artinya apa? Khulafa artinya apa? Khulafa artinya apa? Menyelisih. Kalau khulafa ghuza artinya apa? Khulafa. Tertinggal dari berperang. Maksudnya bukan gitu. Maksudnya adalah yaitu mengganti apa namanya tanggung jawab dari yang berperang. Ya, mengganti tanggung jawab yang dilakukan oleh mujahid. Seandainya dia enggak berperang, apa yang dilakukannya? Menghidupi anak istrinya. Jadi maksudnya begitu ya. Itu apa? Qama bil infaqi. Itu apa? Dia menanggung, mengeluarkan infaknya ala iyalihi kepada keluarganya. Keluarga siapa? Hinya kembali siapa? Yang sedang berperang. Wa ma yahtajuna ilaihi fi ghiyabi, dan apa-apa yang mereka perlukan kepadanya tatkala dia tidak ada di kampungnya karena sedang berjihad. Gampangannya apa? Yang menanggung kebutuhan hidup keluarganya. Keluarga yang ditinggal berperang itu. Fikih hadis. Lanjut. Kana lahu mislu ni idofah ini mislu ajrihi jihadi taib. Artinya siapa yang a'ana menolak siapa yang menolong muslimah saudara muslim ala jihadi kata di atas itu saat berjihad bi anhaya
alaku dengan menyiapkan baginya malah tasu apa yang dibutuhkan bisa hari di perjalanannya. Perjalanan apa ini? Perjalanan apa? Perjalanan tersebut. Ya. Okoma bisuuni atau siap dengan tulisan-tulisan. Suun dah jamak dari apa? Syai'in. Ya. Ya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh warganya. Hunya kembali ke mana? Ayo. Ya, mana ana? Terus? Mislu. Ya, nah di sini fikih hadis yang pertama ini ya sudah kita jelaskan tadi ya. Ada dua bentuk dari apa seseorang itu mendapatkan pahala yang sama dengan yang jihad itu ada dua pintu. Pertama apa? Pintu menyiapkan perbekalan yang pergi jihad. Yang kedua apa? Mengcover kebutuhan hidup dari keluarga yang ditinggal. Itu dua pintu yang bila dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya, berarti ta'awun namanya, tolong menolong dalam bab ini, maka kana lahu mislu ajrihi. Baik, yang kedua. Fil mujtama'il muslimi tasbih oh apa coba tasbih enggak ada ayatnya tasbih. Ayo, Bafi Dalika. Tasbitun. Ya. Bafi Dalika tasbitun. Li, bukan lil. Til. Bayyidatil Islami haitu yakununa mutma'innina ila buyutihim wa 'iyalihim wa ahlihim. Ya. Nah, ini yang kedua, ini yang menarik pandangan beliau yaitu al-haddu ala himayatil jabhah ad-dakhiliyah fil mujtama'il muslim. Itu pentingnya dorongan untuk memperhatikan, menjaga, yaitu al-jabhah dakhiliyah. Jadi front di dalam, maksudnya berperang itu artinya kan keluar dari rumah, dari kampung halamannya. Nah yang di dalam jangan sampai berantakan, harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kaum muslimin itu kalau berperang itu yang dipikir bukan cuma di medan perangnya, tapi juga yang ditinggalkan supaya tetap stabil, supaya tidak guncang. Karena apa? Kalau itu yang dilakukan itu termasuk tasbitun li aqdamil mujahidin bisabilillah. Itu akan membuat tegapnya, kokohnya, mantapnya langkah-langkah mujahidin di jalan Allah. Gimana kalau berangkat terus kelingan anaknya belum makan, enggak tahu kondisi anaknya bagaimana. Nembak tidak bisa, titis nanti. Karena apa? Karena kepikiran keluarganya. Apalagi di zaman sekarang ada HP, ada WA, anak meloroh, Pak. Iya, akhirnya tidak situ. Tidak situ berangkat nanti caranya.
Nah itu kan perlu dijaga. Jadi menjaga al-jabahat dakhiliyah, yaitu memastikan front di dalam yang ditinggal itu stabil, ya, kondisinya kondusif, itu sangat penting dan nilainya sama tadi. Karena lahu mislu ajri wa jihati. Ya. Nah, dampaknya apa, harapannya apa? Yang di medan perang itu tenang, karena yang ditinggalkan enggak ada masalah. Atau kalaupun ada masalah, sudah ada yang memecahkannya, sudah ada yang saling membantu. Itu sudah ada yang ngurus, gitu lah istilahnya gitu. Sudah ada yang ngurus. Silakan tenang di medan perang. Ya, yang di rumah sudah ada yang ngurus, tenang saja. Itu bagus. Makanya urusan perang ini urusan yang kompleks. Tidak hanya sebatas kita lihat di medan perang, tapi dia ngikutin di belakang itu nanti anak istrinya bagaimana, keluarganya bagaimana gitu. Makanya pahala perang itu besar sekali karena segala sumber daya itu terlibat, ya. Yang nampak maupun yang kita enggak tahu, ya. Tapi itu mereka punya dasar jasa yang sangat besar. Ketiga, apa? Apa? Mana mujtami? Apa coba? Al-mujtama'ul. Al-mujtama'ul Islami. Mutakafili. Ayo. Mutakafil. Mutakafi apa? Mutakafi. Fi apa? Lun. Muta'ah. Mujtama' ya, ini mujtama' ya. Mujtama' ya, mutakafilun, muta'awinun. Ala birri artinya mana al-mujtama? Masyarakat. Masyarakat Islam itu mutakafilun, saling. Apa mutakafil artinya apa? Saling menanggung. Muta'awinun, saling, saling menolong. Dalam bab apa? Al-birri buat takwa, kebajikan dan takwa. Itu bangunan Islam itu begitu. Enggak ada di dalam konsep Islam itu apa namanya, nafsi-nafsi, ya, ngurus diri sendiri, enggak usah ngurus yang lainnya, enggak gitu. Itu konsep individualis, egois, itu konsepnya sekuler, barat sekuler. Kalau konsep Islam itu harus mutakafilun, muta'awinun, ya. Lanjut 178. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila bani Ihyana man min Hudaili faqala liyam ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa semuanya Rasulullah SAW bersabda, ba'asa Rasulullah mengutus suatu utusan kepada Bani Lihyan dari Khudail. Kemudian beliau bersabda apa? Liyam ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma. Hendaknya berangkat salah satu dari dua orang, minggu terusnya dari setiap dua orang itu yang berangkat cukup satu saja. Wal ajru bainahuma, tetapi pahalanya sama dua-duanya.
Maksudnya, kembali yang pertama tadi, yang enggak berangkat menyiapkan logistik dari yang berangkat. Kalau itu dilakukannya, maka wal ajru bainahuma. Pahala ada pada keduanya. Maksudnya mendapat pahala yang mislu ajrihi. Lanjut fikih hadis. Mana rajulun? Rijalun. Ya. Ayo, apa itu? Al-Qabilatu. Nah, itu apa kira-kira? Rijal. Itu idofah itu. Al-Qabilati. Rijalul Qabilati. Ya. Jami'ahum ila ilal jahad ilal jihadi. Bil yadhabu bal yadhabu ba'duhum wayakuna bayaku wayakunu. Bakia liman bakia minhum misalu mislu ajriman kharaja khalafuhum bi khairin wa anfaqu alaihi. Ya, artinya annahu la yadhabu, artinya Rija itu jamak apa mufrad? Jamak. Mufradnya apa? Rajul. Jadi artinya? Sesungguhnya tidak pergi dua orang. Annahu la yadhabu maksudnya sebaiknya tidak pergi. Siapa itu yang enggak pergi? Rijalul kabilah. Semua orang dalam satu kabilah atau orang semua orang di satu negeri, semua mereka jami'am, semua mereka untuk berjihad, tetapi ba'duhum setelah bapak sebagian mereka, maksudnya perginya jangan semuanya tapi cukup sebagian saja. Terus wayakunu dan menjadilah liman bagia minhum bagi orang yang bagian minus apa? Yang tidak pergi. Sisanya maksudnya. Mislu ajri man kharaja. Dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang keluar untuk pergi jihad. Idza khalafuhum, apabila yang tidak berangkat itu menggantikan posisi yang berangkat, khalafuhum menjadi khalifahnya. Itu apa? Mengurus fi ahlihim, keluarga mereka, bi khairin, dengan kebaikan, maksudnya dengan ya apa yang dibutuhkan.
logistiknya. Wa'angfaku, dan mereka berinfak untuk mereka. Kalau seperti itu, maka mereka ini ibaratnya apa? Sama dengan fakot ghoza. Dia seperti orang yang berperang. Nah, gitu. Jadi ini luar biasa ya. Pengaruh dari niat, dari iman, dari kemurahan, keadilan dari agama kita ini yang membuat semua orang bisa berperan. Tidak ada alasan bagi yang fisiknya tidak kuat untuk tidak mendapatkan pahala jihad. Tidak ada alasan bagi orang yang sibuk berbisnis untuk tidak mendapatkan pahala jihad. Caranya apa? Cukup menanggung logistiknya. Silakan dia terus berjihad harta di pasar, karena enggak semua orang itu piawai dalam mencari uang. Dengan waktu yang sama, ada orang yang butuh waktu sebulan untuk mendapatkan 10 juta. Itu dengan susah payah. Ada yang cukup 1 menit, orang itu dapat 1 miliar. Itu karena apa? Karena kemampuan orang dalam mencari uang itu berbeda-beda. Tetapi mungkin orang yang kesulitan nyari uang dari itu, dia adalah orang yang tubuhnya bagus, kuat, kekar, ya, tahan menahan penderita, siap untuk berjihad. Nah, itu yang berangkat. Yang kaya apa? Membackup kebutuhannya. Satunya lagi apa? Membackup kebutuhan keluarganya yang ditinggalkan. Maka ketiga-tiga golongan tadi, fakot, goza, semuanya dihitung sebagai berperang. Yang dicatat, yang di apa namanya, tulis yang pertama tadi, manjahaza ghozian, manjahaza itu haknya ditasir ya, bacanya jangan enteng, jangan manjahaza bukan, tapi manjahaza, haknya ditasir. Baik, lanjut. Langsung kita lompati yang 180. Mengingat waktu. Ayo. Wa'an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazinu muslimu al-aminu alladhi yunfidhu ma umira bihi. Apa? Yunfidhu. Yang itu apa? Yunafidu. Di situ apa? Ya udah, terus. Fi riwayatin, lanjut. Fi riwayatin, tidak ada. Fi riwayatin, alladhi yu'ti ma umira bihi. Ya. Sudah cukup. Wa'an dari, artinya. Ya. Salah satu dari apa tadi? Yang bersedekah. Enggak ada dua orang, enggak ada dua orangnya. Ini bukan ahadul mutasaddiqin, tapi ahadul mutasaddiqina, ya. Jadi
Ini keutamaan lainnya ya, mengenai pahala antara orang yang kaya raya dengan pencatatnya itu sama. Jadi ada orang yang kaya konglomerat namanya, kemudian dia nggak ngerti catatannya, dia membutuhkan bendahara khazinul muslimul amin, jadi bendahara muslim yang amanah, yang dia mencatat keluar masuknya uang dengan sempurna, enggak ditambah enggak dikurangi, persis seperti yang diamanatkan kepadanya, dan dia menjalankan penuh dengan kesenangan, tidak terpaksa. Maka orang seperti ini dia dicatat sebagai orang yang yaitu ahadul mutasaddiqin, seperti orang yang bersedekah. Sedekahnya seberapa? Seberapa catatannya itu? Misalnya dia mengamankan harta pencaratan dari tuannya 1 miliar. Dia tunaikan apa maunya tuannya, itu diberikan kepada siapa, dapat dari mana, didistribusikan ke mana saja, pencaratannya rapi begitu, maka dia seperti bersedekah 1 miliar. Gitu. Itulah salah satu dalil mereka yang ada di pemerintahan. Ya, apakah dia itu adalah pemerintah maupun dewan atau siapapun, kalau dia itu amanat, misalnya kalau dewan itu kan mengesahkan APBN, misalnya APBN berapa ribu triliun itu. Ya, kerjasama antara pemerintah dengan dewan, dewannya misalnya 600, pemerintahnya misalnya 10 ribu, anggap aja totalnya 10 ribu orang. Yang dikelola duitnya berapa? Misalnya 10 ribu triliun. Maka tiap orang seperti berinfak 10 triliun, dia bagi 1 ribu. Ya begitu pahalanya. Kalau apa? Kalau dia amanat. Keluar masuk dicatat dengan baik, penggunaannya sesuai dengan peraturan, dan isinya adalah demi keadilan, pemerataan, kesejahteraan, maka walaupun dia enggak punya duit sampai segitu, dia dihitung seperti bersedekah sebanyak itu. Terus misalnya ditambah, ternyata pengelolanya bukan 10 ribu tapi 100 ribu orang. Pemerintahnya ditambah dengan apa namanya, dewan, totalnya 100 ribu orang. Maka dia seperti berinfak sebanyak 100 miliar dalam setahun, bayangkan besar. Nah itulah hebatnya al-khazinul muslimul aminu, yaitu seorang muslim bendahara yang amanah, itu seperti itu. Nah mungkin ya tidak semuanya orang itu memikul senjata di medan perang, juga butuh mengamankan aset-aset umat. Kekayaan umat itu butuh ada yang piawai dalam mencatat, menginventaris, mengamankan, ya, supaya tidak bocor, supaya tidak dimanipulasi, ketahuan keluar masuknya duit, asetnya, sehingga dicatat dengan rapi. Nah, itulah mereka disebut dengan al-khazinul muslimul aminu. Itulah yang mendapatkan fadilah yang sangat besar. Ya, yaitu apa? Mana tadi? Udah habis. Kok enggak ada di sini? Oh, ini. Ya, disebut dengan ahadul mutasaddiqina, yaitu termasuk salah satu di antara golongan orang-orang yang bersedekah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Indakum soal. Enggak ada? Baik, kalau enggak ada, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.